Siena. Kalau aku kerja di sini boleh enggak? Boleh kan? Boleh. Kalau aku dengar ini makanan di warung abang enak-enak. Ya. Benar enggak? Sesuai ininya aja. Hello guys, selamat sore. Kembali lagi dengan gue di kuliner makanan Indonesia. Teman-teman, hari ini aku mau coba sesuatu makanan yang aku belum pernah. Namanya lihat di dalam. Ayo. Halo Bang. Ya. Selamat sore. Sore juga. Apa kabar? Alhamdulillah baik, sehat kok. Oh, aku dengar ini makanan di warung abang enak-enak. Ya. Benar enggak? Sesuai ininya aja. Sesuai. Oh, sesuai. Ada apa di sini? Ada sate ayam, sate kambing, sate telur, wow, sate kulit, tongseng, bulet, sop. Oh, banyak. Aku mau coba. Silakan. Sup kambing 2. Oke. Okay. Sama sate 10 tusuk yang kambing. Yang kambing. Sama sate telur. Telur 4. Yap. Oke. Okay. Oke. Okay. Oke, okay, ini juga yang apa nama seperti nasi tapi itu namanya lontong. Apa? Lontong juga 2 ya. Oke. Okay. Biar keren. Yeah. Abang, ini alamatnya di mana? Jakarta Selatan. Sanggrahan. Petukangan Selatan, Jalan M. Saidi Raya. Oke. Okay. Nomor berapa? Nah, nomornya Y2. Oke. Oke, makasih. Ya. Abang lagi bakar sate? Iya, Bang. Wow. Kelihatan keren ya? Iya, Bang. Ini arang apa? Arang kulit kelapa? Iya, kulit kelapa. Wow. Keren juga. Kalau aku kerja di sini boleh enggak? Boleh kan? Boleh, boleh. Kalau aku kerja di sini aku terus makan sate banyak, enggak apa-apa kan? Enggak apa-apa. Oh iya. Oke, Abang. Ini punya aku kan? Iya. Yang mana? Yang ini kan? Iya. Wow. Coba aku bisa enggak? Aku mau bakar sate. Wow. Bisa kan, jago? Jago. Siapa nama Abang? Popi, Popi. Oh, Popi. Wow. Popi orang mana? Orang Jawa, betul. Oh, wow, orang Jawa. Ini satenya khas dari mana? Ini khas dari Madura. Oh, dari Madura ya. Wow, keren. Cukup? Cukup. Ya? Ya? Takutnya nanti, apa itu kalau bakar banyak, rusak? Ya. Oke. Wow. Paling terkenal, paling enak. Paling enak kan aku iya. Sering makan di sini karena hari ini aku mau review dari sini. Karena ini... Supnya enak sekali. Ini supnya khas dari mana? Khas Madura banget. Madura. Madura itu Jawa? Hah? Jawa. Jawa Timur. Oh, Jawa Timur. Tapi nggak tahu ini supnya enak sekali. Kambingnya kambing muda. Oh, kambing muda. Iya. Kalau aku mau makan itu? Iya. Gampang. Kan yang kalau yang kambing yang tua-tua susah keras, kalau iya. Keras kan? Iya. Ini nggak keras. Oke. Guys. Guys, makanan udah siap. Ayo. Nasi, nasi. Ini yang sup kambing. Oh. Yang paling enak. Wow, keren. Sate. Sate telur. Aku mau coba sate telur. Gimana rasanya? Enak. Ini yang namanya lontong. Aku pertama kali makan ini cuma di Indonesia. Sama ini. Cuman sate telur. Oh ya. Ada acar. Oke. Makanan mau mulai. Wow, supnya keren. Kambingnya banyak. Harganya murah. Enggak, aku mau coba sup kambingnya gimana.
Ini sekarang aku mau coba sate. Keren. Oke. Wow, minumnya lupa. Ice drop. Nggak pakai gula ya. Enak. Lontong. Aku mau pakai sop. Tapi ini cara makan sup di Indonesia beda. Kalau di negara aku pakai sup kambing, sup apapun itu sama roti, tapi di Indonesia sama nasi. Acarnya enak. Aku juga bangga acar. Ya ini aku bisa habisin ini semuanya. Wow. Sate ini dari telur yang ayam muda. Enak sekali. Sekarang aku cocok banget kalau mau makan ini di Indonesia. Lihat, enak, nggak ada minyak banyak. Mau makan dua lontong. Satenya keren. Coba sate sama nasi. Dalam ini tidak, di dalam sup isi dagingnya banyak. Wow. Dalam sup ini rampah-rampahnya banyak juga, dan rampah-rampahnya enak, bikin di sup enak. Ya ini enak banget. Wow. Ini sate campur sama nasi lebih enak. Wow. Makanannya enak. Aku cuma lezat. Oke guys, makanan udah selesai. Aku juga kenyang banget. Makanannya enak sekali banget. Makanannya enak sekali banget. Ya, ini ada menu ya. Murah-murah makanan lokal Indonesia. Oke guys, aku mau berhenti di sini.
sampai video berikutnya, sampai jumpa.